Diterjang arus deras, sebuah tanggul sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur jebol dan menerjang puluhan hektar tanaman padi Kamis sore. Agar tidak meluas dan membanjiri pemukiman, warga menutup tanggul yang jebol tersebut dengan batang bambu dan karung tanah. Tanggul sungai di Desa Kedung Losari, Kecamatan Temblang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini mendadak jebol Kamis sore. Akibatnya air sungai meluap dan menerjang puluhan hektar tanaman padi milik petani. Lebar tanggul yang jebol mencapai 8 meter. Agar tidak membanjiri pemukiman penduduk, warga kemudian menutup tanggul yang jebol ini dengan menggunakan batang bambu dan karung tanah. Menurut warga, peristiwa jebolnya tanggul sungai ini terjadi akibat curah hujan di wilayah Kabupaten Jombang yang terlalu tinggi. Berdasarkan data pemerintah Desa Losari, lebih dari 11 hektar tanaman padi petani yang terancam mati. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.